Vario KZR mau dibikin auto jengat, langsung kita sikat. Mangkok masih ori dan belum diapa-apain. Puli standar, persiviti standar, puli belakang standar tapi sealnya melehoy guys. Kampas ganda juga udah tipis. Rollernya standar, per ganda juga standar. Nah ini dia hasil puli belakangnya, melehoy. Slider juga aus guys, fan belt standar guys. Filter masih aman, cuma perlu pembersihan aja. Saat setuat putih langsung kita lakukan pembersihan. Jalur rumah roller kita porting. Kita simetriskan jalurnya dengan besi tajam. Terakhir kita finishing dengan amplas. Lalu kita bor mangkok gandanya untuk menghindari geredek. Puli kita bubut 14 derajat. Tapi bagongnya ada permasalahan di ECU-nya guys. Waduh. Tapi tenang, solusi permasalahan ECU kita kasih di YouTube. Link di komen atau story kita. Thank you.